Segantang dua gantang beras ditimbang. Kalau sudah sama senang, cinta dan sayang, bulan haji akan datang, kita panggil bulu datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, hari ini, pagi ini saya sedang di Dapur Sultan ya. Pemiliknya saya sendiri dan tadi saya sudah bantu-bantu juga di dapur. Nah sekarang saya mau belanja ya, mau belanja apa? Mau tahu nggak? Penasaran? Ikut yuk, ikut yuk. Oh. Assalamualaikum. Halo bos, ini dia. Ini tempat belanjanya yang punyanya bosnya juga fan saya. Ya kan bang, ya kan bang. Bang, nyanyi dong sedikit. Aku pengen nyanyi. Bukan sekejap denganmu, bukan mainan hasratku. Apa bang? Dia malu. Bang, saya mau belanja nih buat dapur sultan. Masih ada kan barangnya kan? Ya, sini. Tempe masih. Ini ada tempe. Nih tempe terus cabe ini bang setengah bang. Kok enggak pakai cabe itu? Hah? Ini cabe mana ini? Malam ini bos. Iya. Belum mahal cabenya satu dulu. Jadi abang ini ya tempat belanja saya Dapur Sultan bahan-bahan. Iya. Terus abang juga pelanggan Dapur Sultan juga. Iya. Bang, kasih tahu dong rasanya gimana ayam bakar ayam enak. Enak. Kesini kak. Wow. Enak. Wah. Ya ini setengah, ini seperempat. Ya. Abang ada kesana biar keren. Biar terkenal ini YouTuber terkenal ini. Tuh. Garam habis guys. Terus apa lagi ya? Sayur. Timun mana timun? Mana? Plastiknya? Ini ya. Mana yang bagus? Ini namanya durian guys. Ini timun ya. Timunnya kita pilihin. Ya biar rasanya mantap dan enak. Sambil nyanyi ya. Terpaksa aku lakukan, bukan niat untuk meninggalkanmu. Cinta yang pernah aku alami tiada lagi aku miliki. Ya, album pertama. Sebenarnya saya masih nyanyi ya, saya masih aktif, saya nggak vakum. Saya bikin single terbaru, ada Dia Bukan Isabella, terus Cincin di Tangan, Cinta Adalah Cinta, duet dengan Ratna Listy. Untukku bukan permata yang menjadi bukti. Terus ada single terbaru, judulnya Setia Sendiri, itu karya saya sendiri. Berulang kali aku merasa sakitnya batin, tiada terkira, berulang kali semua ku alami, kepedihan ku rasakan ku bertahan. Nah, penasaran kan? Makanya jangan lupa saksikan channel YouTube Sultan Penyanyi dan channel YouTube Chandra Bell TV ya, jangan kemana-mana ya, saya lanjut belanja dulu. Kak, ayo kak. Jangan gede-gede ya. Dia kan ini potong-potong. Chandra Bell TV. Kasih endorsean dong tuh kasih. Ya guys, saya sudah pilih-pilih barang-barang. Silakan belanja aja nggak apa-apa. Santai biasa saja. Sudah belanja sebagian di Warung Sayur Mika Puri Mustika Bekasi. Ini bosnya ala kita juga dari Lubuk Sikapyang ya bos ya. Bos Lubuk Sikapyang ya bos. Iya Lubuk Sikapyang. Iyo. Dia bisa bahasa Minang juga sama kayak saya. Kurang awak. Mana lagi bos?
Jadi karena Chandra Bell TV sudah meliput warung sayur Mika Puri Mustika, mereka mau kasih ini dua, terus jagung segini, sayur nanti dibawa ya. Itu namanya merampok guys. Pete nih, pete, ada pete. Ini pete. Mari bunda, silakan. Nah ini ada pete. Jadi dapur Sultan itu kan dia arahnya kan ke Sunda-Sunda ya. Jadi kita pakai pete juga. Pete. Petenya dibakar, bisa digoreng, terus bisa juga dimakan langsung gini. Mantap. Ya, jadi bagi kamu-kamu, khususnya yang ada di Bekasi Raya dan Jabodetabek, jangan lupa kalau mau makan ayam bakar enak, ayam kremes enak, ikan bakar, datang aja langsung ke Dapur Sultan di Puri Mustika, Jembatan 2, Rawalumbu, Bekasi. Makasih. Oke, okay. Sekarang kita berhitung, ini beras, berarti dikirim ya. Ini berasnya 2 karung. Operanya. Iya. Di situ dong. Tuh. 2 karung aja. 2 karung nanti dikirim ya bang. 2 karung, terus ini terong, ini semua dikirim ya. Ya, saya nggak bisa bawa langsung. Ya. Bang, nyanyi dong buat saya bang. Nggak bisa nyanyi. Nek, sini Nek, sini Nek. Oh, saya mau nyanyi buat Nenek. Nek, namanya siapa? Ayah. Namanya siapa Nenek? Pak Ana. Ma Ana, Nenek saya nyanyi, tapi Nenek bayar saya, oke? Okay? Atau saya nyanyi, saya bayar Nenek? Ya, ada penyanyi. Cinta di manakah kini? Cinta kini aku kecewa. Bagi-bagi, sedekah. Walau berhias intan bay duri, bumi beralaskan permadani. Sejak berpisah darimu kasihnya, makasih bang. Hidupku ini terasa sunyi, bang, sedekah bang. Alhamdulillah, masya Allah. Oh, saya belum ya. Iya, Nek. Ini dompetnya begini aja. Gak usah banyak-banyak ya, nanti kalau banyak-banyak neneknya langsung lupa sama kita. Dia beli mobil mewah, gak kenal lagi sama kita. Nek, ya alhamdulillah tuh. Masya Allah. Ya, Nek, Nenek sehat. Sholatnya jangan pernah tinggal ya. Salam dulu. Masya Allah. Oke, Nek. Baik. Amin. Katanya biar pada lancar. Kita ngasih 10.000 doang. Doanya masuk surga tuh. Masya Allah. Masuk surga 10.000. Mana ada zaman gini. Kenapa, Nek? Terima kasih. Sama-sama. Amin. Ya, Nenek dapat hadiah. Motor, ini motornya. Tuh, Nenek bisa bawa motor nggak? Motornya YouTuber Chandra Bell TV mau dikasih ke Nenek, tapi nggak jadi karena Nenek nggak bisa naik motor. Motor siapa Nenek? Ini motornya yang punya ini, yang punya YouTube-nya. Jadi nggak jadi ya Nenek ya? Ini ya, Nenek jalan lagi aja, jalan ya. Ya udah. Ya hati-hati ya. Oh, kereta api. Hati-hati ya Nek. Aduh. Ya, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi, apalagi nih Nenek kita ya, orang tua kita, kita harus sayang ya. Kalau sayang sama orang tua, apalagi orang lebih tua dari kita, insya Allah nanti mereka jadi saksi kita nanti di akhirat nanti. Sultan, udah dihitung belum? Kembali lagi dengan saya Sultan, penyanyi seluruh Malaysia. Nah, saya sudah belanja, ini belanjaannya. Sekarang saya mau kembali ke Dapur Sultan untuk melanjutkan sebagai koki ganteng manis di Dapur Sultan. Makasih untuk Chandra Bell TV sudah menemani saya pagi ini. Dan jangan lupa juga kunjungi channel YouTube Chandra Bell TV ya. Chandra Bell TV, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Makasih. Terpaksa aku lakukan. Kita balik ke itu ya, Dapur Sultan ya. Ayo nak. Ayo. Agak jauh nih nak. Yuk. Kasih ya, assalamualaikum.